Sriwijaya FC tetap menggelar latihan seperti biasa, meski kompetisi Liga 2 masih ditunda. Listiadi, pelatih Sriwijaya FC, menerangkan, pemainnya tetap berlatih untuk menjaga kondisi fisik serta mental. Sambil menunggu kejelasan kompetisi akan bergulir, Sriwijaya FC memposisikan dalam masa persiapan. Diakui Listiadi, penundaan kompetisi di tengah naiknya performa tim tidak berpengaruh pada kondisi tim saat ini. Saya, itu tugas kita sebagai pelatih menjaga. Menjaga feeling dan mental bertanding mereka itu tetap terjaga. Terbukti hari ini kita bikin intensitas tinggi dan mereka semua sangat antusias. Di beberapa pertandingan terakhir, Sriwijaya FC menunjukkan peningkatan performa yang kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara wilayah barat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.